Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel Lisa. Untuk video kali ini, Lisa akan membincangkan tentang cabaran yang dihadapi oleh seorang pekerja baru di ladang durian dan bagaimana ataupun apakah perkara-perkara yang kita dapat bincangkan, dan semoga video ini bermanfaat dan memberi sedikit motivasi untuk dia bekerja di tempat baru. Dan dan kalau korang ada apa-apa nasihat yang nak dikongsi bersama, boleh share di dalam ruangan komen di bawah. Okey, mari kita dengar kisah Ahmad dan Budi. Ahmad adalah seorang pemuda yang baru sahaja berhijrah dari kampungnya untuk bekerja di ladang durian. Perjalanannya sangat jauh, ambil masa sehari semalam dari kampung nak ke ladang durian ni kalau menaiki feri. Tapi kalau naik motorboat, speedboat, mungkin dalam satu hari perjalanan. Jadi Ahmad ni memang sangat-sangat bersemangat untuk memulakan kerja baru dia. Dekat ladang durian ni, sudah ada seorang pekerja yang telah lama bekerja di situ. Namanya Budi. Budi sudah hampir 7 tahun bekerja di sini. Sejak dari ladang ini masih hutan, sehingga sekarang menjadi sebuah ladang yang subur. Jadi, korang dapat bayangkan, mungkin bukan senang kan nak clearkan hutan, nak bersihkan hutan, nak tanam. Jadi, Budi memang dah berpengalaman dan sudah mempunyai pengalaman yang agak lama, iaitu 7 tahun bekerja di ladang durian ni. Okey, bila Ahmad sampai dekat ladang durian ni, bos di ladang durian ni menyuruh Ahmad menjaga pokok-pokok durian yang kecil yang berusia 2 tahun. Tugas ini agak mencabar dan memerlukan Ahmad mencabut rumput, mengangkut tanah dan menjaga pokok-pokok muda ini dengan teliti. Kerja ni sangat mencabar dan memerlukan tenaga yang banyak. Manakala Budi pula ditugaskan untuk menjaga pokok-pokok durian yang sudah berusia 6 tahun. Tugas ini agak lebih mudah kerana tidak perlu mencabut rumput atau mengangkut tanah. Budi hanya perlu memastikan pokok-pokok ini terus subur dan sihat. So, korang boleh rasalah kan? Apa perasaan Ahmad? Macam tak adil, betul tak? Ahmad mula merasakan tugasnya sangat berat berbanding Budi. Dia merasa tidak adil kerana tugasnya lebih banyak dan lebih sukar. Ahmad pula merasa kurang motivasi dan agak kecewa dengan situasi ini. Ahmad perlu memahami bahawa setiap tugas di ladang ini mempunyai peranan penting. Sebagai pekerja baru, dia perlu belajar dari bawah dan memahami asas penjagaan pokok durian. Ini adalah proses pembelajaran yang penting untuk kejayaannya. Jadi, apakah penyelesaian kepada masalah ini? Jom kita bincangkan bersama. Yang pertama, komunikasi adalah kunci. Bos perlu menjelaskan kepada Ahmad mengapa dia ditugaskan untuk menjaga pokok durian kecil. Ini adalah untuk memastikan Ahmad memahami asas-asas penjagaan pokok sebelum diberikan tugas yang lebih besar. Tapi kalau katakan bos Ahmad ni tak bagi tahu Ahmad, Lisa harap video ni dapat menjelaskan kepada Ahmad kenapa dia diberi tugas menjaga pokok kecil. Yang kedua, penyelesaian yang kedua adalah mentorship. Budi akan dapat membantu Ahmad, tapi Ahmad kenalah pandai mengambil hati dan juga membina tali persahabatan dengan Budi. Sebab Budi ni dah
dah banyak pengalaman, dah hampir 7 tahun. Jadi dia dah banyak tahu benda, dia boleh menjadi mentor kepada Ahmad. Tapi kalau katakan Ahmad masuk je kerja tapi belagak, kata orang Kedah, belagak ya, macam semuanya tahu, macam manalah Budi nak berkongsi kan? Jadi kita sebagai pekerja baru kenalah pandai mengambil hati pekerja lama. Dan juga kalau ada soalan tak tahu, jangan segan bertanya. Dan semoga insyaAllah Budi boleh menjadi mentor yang baik dan berkongsi pengetahuannya dengan Ahmad. Ini akan dapat membantu Ahmad belajar dengan lebih cepat dan merasa lebih dihargai. Penyelesaian yang ketiga adalah Ahmad dan Budi boleh bertukar tugas, iaitu rotasi tugas, rotatekan tugas tu. Kalaulah ini cuma bos saja yang boleh buat kan. Kalau ada sistem rotasi tugas ni, Ahmad dan Budi boleh bertukar-tukar tugas sekali-sekala. Ini bukan sahaja memberi peluang kepada Ahmad untuk belajar tugas yang lebih mudah, tetapi juga memastikan Budi tidak merasa bosan dengan tugas-tugas yang sama. Tapi nak buat ni kena dapat buy-in daripada bos. Jadi mungkin Ahmad sebagai setelah 2-3 bulan lah, janganlah sekarang, ya, kenalah tunggu bila dah ada pengalaman, bolehlah kita buat sedikit rotasi tugas. Itu pun dengan permission ataupun persetujuan daripada bos, dan patutnya datang daripada bos ataupun datang daripada Budi sendiri. Ahmad mungkin hanya boleh mencadangkan sahaja. Kalau cadangannya tak diterima, janganlah pula kecil hati. Mungkin bukan masa sekarang, tapi masa akan datang benda ni boleh dilaksanakan. Penyelesaian yang keempat adalah penghargaan dan ganjaran. Ahmad mungkin akan merasa lebih dihargai bila dia mendapat penghargaan dan juga ganjaran daripada bos. Kerja keras Ahmad perlu diakui dan diberi ganjaran. Ini boleh dilakukan melalui sama ada kata-kata, iaitu pengiktirafan lisan, ataupun bagi bonus ataupun apa-apa insentif lain mengikut Budi bicara bos. Ini akan meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja Ahmad. Tapi Ahmad tak perlu mengharap benda ni berlaku. Kalau bos bagi, terima dengan seadanya. Jangan pula kalau tak bagi, pergi kutuk kat belakang. Bos, kenapa tak bagi? Okey, sekarang jom kita bincangkan apakah nasihat-nasihat praktikal yang kita boleh bagi dekat Ahmad. Dan semoga nasihat-nasihat ni, kalau Ahmad dengar dan menonton video ni, dapat membantu Ahmad untuk lebih berjaya di masa hadapan. Yang pertama, Ahmad perlu menerima bahawa sebagai pekerja baru, dia perlu memahami asas penjagaan pokok durian. Ini adalah langkah pertama dalam perjalanan kejayaannya di ladang durian ini. Yang pertama, terima dan fahami peranan. Terima dengan reda dan fokus untuk belajar benda baru. Nasihat praktikal yang kedua adalah bertanya dan belajar. Ahmad harus rajin bertanya dan belajar dari Budi yang lebih berpengalaman. Dengan bersikap terbuka dan ingin tahu, Ahmad akan dapat meningkatkan kemahirannya dengan lebih cepat. Nasihat praktikal yang ketiga adalah jaga kesihatan dan kecergasan. Ahmad perlu menjaga kesihatan dan kecergasannya kerana tugasnya yang memerlukan tenaga fizikal. Senaman ringan dan pemakanan yang baik boleh membantu Ahmad kekal bertenaga dan sihat. Dan jangan lupa tidur yang cukup. Setiap orang dewasa perlu tidur 6 kehingga 8 tahun. 8 jam, jangan 8 tahun. Itu dah jadi puteri tidur. Apa namanya? Puteri Sleeping Beauty. Ya, kita tak nak jadi Sleeping Beauty, okey?
6 ke 8 jam setiap hari kalau boleh. Okey? Nasihat praktikal yang keempat adalah tetapkan matlamat dan motivasi diri. Amat perlu menulis matlamat. I mean, I've read a lot of books, baca daripada buku-buku. Kalau kita tulis apa matlamat, apa tujuan kita, kita akan sentiasa diingatkan dengan apa matlamat dan apa tujuan yang kita nak dapat. Jadi, tuliskan matlamat ataupun tujuan kita dan tetapkan matlamat tu sama ada nak jangka pendek, nak jangka panjang. Matlamat tu boleh dibuat untuk diri sendiri, ya. Apa yang Ahmad nak capai dalam masa jangka pendek dan apa yang dia nak capai dalam masa jangka panjang. Ini akan dapat membantu Ahmad untuk kekal bermotivasi dan fokus pada tugasnya. Ahmad, kalau kamu menonton video ni, Lisa nak bagi tahu bahawa it's okay untuk merasa apa yang kamu rasa. It's okay untuk merasa bahawa mungkin keadaan ini agak tidak adil. Tetapi kamu kena ingat bahawa memulakan pekerjaan baru memang mencabar. Terutama bila tugas-tugas yang kamu dapat itu agak lebih sukar berbanding dengan budi yang telah lama bekerja di situ. Kamu kena ingat bahawa tugas kamu sekarang walaupun sukar, ia sebenarnya sedang membina asas yang kukuh untuk masa depan kamu. Dengan menjaga pokok durian muda, kamu sedang belajar kemahiran penting yang akan menjadi sangat bernilai untuk kamu maju dalam bidang ini, dalam pekerjaan ini. Fikirkanlah begini, menguasai asas sekarang akan membuatkan kamu lebih berkemampuan dan yakin apabila menangani tanggungjawab yang lebih besar nanti. Setiap pekerjaan ada lengkung pembelajarannya dan kamu sedang berada di permulaan perjalanan kamu. Jangan biarkan rasa ketidakpuas hati itu membantutkan kamu untuk belajar benda baru. Selain itu, pertimbangkan untuk berbual dengan bos tentang apa yang kamu rasa. Mungkin kadang-kadang mereka tidak menyedari bahawa itu adalah apa yang kamu rasa. Ya, tapi kenalah pandai, jangan pergi tuduh-menuduh. Kita tak nak keruhkan lagi keadaan. Mungkin luahkan macam rasa tujuannya adalah untuk mendapatkan sokongan ataupun mendapatkan untuk lebih menyesuaikan dengan keadaan yang kamu alami sekarang. Dan yang sangat-sangat penting, ya, jangan ragu untuk bertanya kepada budi untuk meminta nasihat. Dia telah melalui benda ni daripada kawasan tu hutan dan sekarang sudah jadi ladang yang besar. Jadi dia mempunyai banyak pengalaman dan akan boleh menawarkan pandangan yang mungkin membuatkan tugas kamu menjadi lebih mudah. Kamu harus percaya bahawa segala kerja keras dan dedikasi yang kamu berikan sekarang akan membuahkan hasil. Teruskan berusaha dan tak lama lagi kamu akan dapat melihat hasil daripada usaha kamu. Kamu sedang membina asas untuk kejayaan yang berjaya untuk masa depan kamu dan ini adalah sesuatu yang boleh kamu banggakan. Jadi, apa pendapat korang tentang senario kita kali ini? Apakah nasihat yang korang nak beri kepada Ahmad? Sila kongsikan pandangan korang di ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share video ini. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.